بالعالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال والتعريف تعرفه التعريف، تعرفه التعريف تعرفه و تعرفه و تعرفه Maksudnya, alih lafal alhamdu, utawi ata'rifihi yang dalam alhamdu, iku lil jinsi, iku maring jenis. Jadi, alih ni li ta'rifil jinsi. Utawi ma'rifatakan yang dalam alhamdu, iku lil jinsi, maring jenis. Okeh. makanya ulama kan khilaf jadi boleh sering kan birang orang sindarani alih lil istighraf wanter sing sanjang al jin si ono sing sanjang lil ah di ini dawipun syah lil jin si maksudnya biye, wa maknahu utai maknane ta'rifi jin hamdi ya okay. Iku al isharatu iku isyarah ila ma maring perkara ya'rifuhu kang waroh ing ma sapa kullu ahadin saben-saben wong swici. rupane annal hamda satuhne hamd iku ma huwa iku opo, utawi al -hammad. ma iku apa huwa utawi al -hammad. Maksudipun ngeten jo. Ma'rifata lil jinsi atau katakan alnya lafal alhamdulillah jinsi, ta'rif lil jinsi itu piye maksudnya? maksudnya ma'rifat no lil jinsi itu ma'rifat no teng hakikatil hamdi. Nggih. <coughs> Paham ya? Jadi ma'rifataken teng hakikate jenis niki sing diisyarai kalau dawo andal hamda mahua. Oke ketika ditakok ijo mahua iku opo utawi alhamd. Terus jawab alhamdu ai hamdi. Jadi maknanya li refill jimsi ku li refill Ya sekali nggak tadi ku. Sing sering pakai ibarat nggak tadi ku jawab niku teman mantek, ya. Jadi mahuwa mahu niki. Jadi maksudnya pun bon syekh Annal itu maksudnya Alilafal lafal alhamdu iku na'rifna ting hakikatul jinsi. Jadi pada karo yang ngucap alhamdulillah utawi hakikate puji ikulillah Loh Lho Nak kembali ting hakikat berarti mesti jo al hakikat niki maujud ting kulufar Fardin fardin ngoten. Aulil istighraqi at tawqran istighraq ana seng darani alene iki mboten li takrifil jinsi tapi lil is, lil istighraq jadi alhamdu ai jamiul hamdi atau kullul muni kuabe puji karena sing ketinggalan merga puji itu macame kan kada ana hamdun hamdu qadim lil qadim ana hamdu hadis liha hadis lan sak terusé jumlahé wonten seka sekawa lho kuwabeh iki lillah iku tetep ketui Allah berarti jenenge ale alhamdulillah is tigrok kok iso lil istigrok idil hamdu krana utawi hamd fil haqiqati ing dalam hakikoti kulluhu ya sekabehane hamd iku lahu lillah kuwabeh lillah jom Enggak konyapik sing gawe ya sinten Gusti Allah ente iso tangi tengah malam sing nangekno nggih sinten Gusti Allah mula kabeh pujian itu hakikate milih sinten Gusti Allah izma min ni'matin izma min khairin krana ora utawi kebagusan illah wa huwa utawi Gusti Allah taala iku mulihi sing paring iku nopo khair betul betul kesainan kecuali Allah sing paring dengan secara langsung atau wasitoh biwasatin kelawan lantaran au bighairi wasatin atau kelawan tanpolan lantaran jadi intine Syekh nyebutakan alting alhamdu Menyebutkan pinten dua wa, wajah satu takriful jinsi berarti takriful hage Hakiko nomor kaping kali tak rifustil Alasan ini nabo nak tiga mereka ni atau hamut miliknya Allah. Kok sakit ngge mereka ni kuape sing paring sinten gusti Allah orang sing langsung wonten sing wasito. Kamakola Taala wa ma bikum min amatiun fa min Allah. Utawi perkara bikumkan tetap tetep ing dalem sira kabeh min nikmatin faminallahi mongko iku sangking. Gusti Allah. Jadi kenikmatan-kenikmatan ingkang wonten ting panjenengan sedaya niki sedaya saking sinten? Gusti Allah taala. Wa fihi isharun ta'ala hayyun. Lan iku tetep ing dalam dawuh alhamdulillah. Isyarun utawi meruhakan Nggih yeah. okay. utawi meruhakan bi annahu kelawan satu hune kelawan satu hune Gusti Allah taala <coughs> iku hayyun iku zat sing kesah qadirun do ngoro qadirun tur iku kuwasa sapa sing ngoro bandere kaya ngono sapa muslim cocer sate jati kadan atam ayun iku zat sing tutup-tutupi saken iku ku gaw iku kuoso murid tur iku ngersakaken alimun tur iku dan sing sempurna idil hamdu utawi hamd iku layastahiqhu iku orang ing hamd ilaman angin sopodat karena kang ono opo hada iki kesang kuoso iroda ilmu iku syakna hu tingkai man tingkai boh paham tingka napa boh <tuh> ten jadi nyata lah jom lafal lagi alhamdulillah niku nuduhaken kalau Allah Taala niku berarti hayun. Nah, jalan, -jalan izin dong ini istimbat Alhamdulillah. Nuduhaken apa man? Nak gusti Allah niku kesang, kuwaso. Terus persifatan iro, iroda, persifatan el, ilmu. Lah kok sakit kayak ngeten? Iya iya lah jom mereka ini gak ono singa hai tinggi ini hamad kecuali zat yang persifatan hayat kudro ilmu nabo iro iroda betul sakit ngahai tinggi ini hamad kecuali zat niki lah saya ki upama nih ge ge konten tiang gak jadi apa apa gak kekuasaan gak jadi sifat api masa apa yang jadi sehingga hai ini hamad ini cuma zat yang punya sifat hayun. Yakni apa? Kes, kesang. Sebab ini apa? Oke, sing dua hayun niki sing saudaramin minhul lul jamil. Uang iso ngelakoni atau dua penggawaan sing jamil otomatis apa? Otomatis kesang. Saya ini kaya ngerti Ah, tisu. Rata urib ngapi ikar gue, boten sakit ngapi ikar gue, boten. Lah mula nih Rasul dikatakan, oh sampai muci tinggi ini tisu dengan arti dengan ha, Hamet ham ya. Jadi kapan hamet itu mesti sehingga hai kudu hayun. Mereka nih tinggi ini hamat, sing dilem pasti duwe fi'lun jamil sing ikhtiar ikhtiari. Kalau punya ikhtiar berarti hi hidup. Nah. Kodiron kalau nggak mampu gak ngamuk kelakuan perkara sing api ya ora mungkin di dipuji terus mesti kudu duwe iradah wong ikhtiyari filon jabil sing dipuji tadi terus alimun pisan ora alimun ya apa jadi mulane lagi kahanane alhamdulillah iku wis nuduhaken kalau Allah persifatan kelawan hayat kudroh iradah el ilmu wis ya iku sing ini istimbat co. wis Wagori alan diwaco opo Alhamdulillah Man, Orang Alhamdulillah Tapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Lalu, ya. Pihak Bi'it dali Kelawan ngetotakan dal Alama yang lam Lillah niki kan lame kasrah jo. Lah terus dalilafal fal Alhamdulillah Diikutkan dengan kasrah Jadi kiro kira Jadi Alhamdulillah Niki kira ah syadza kira ah apa niki? Syadza Wabil aksilan kelawan suwali e Suwali e berarti biya jom Alhamdulillah Ngerti nge? Berarti sing anut napa sa niki? Lamila falila anut yang harokati napa? Dal Aibi idba ilam ad dal Berarti wacana biya bur Alhamdulillah. Iki pada saat jom. jom. Pokoknya sembuh itu. to roh ah kata ni. Alhamdulillah. Situ alhamdu Alhamdulillah. Nah, niki satu yo syada. Kak kan nak gok kena ngimami buat praktek no. Uh oh, buat antar ngimami subuh. Alhamdulillahhirobbilalamin. Uh oh, Burhan, macam ni Alhamdulillah niki. Itu kira asyadah ah ya Burhan. la tajuzul qira'atu biha. Mergane napa? Syadza. Wa bil aksilan kelawan sewali Tanzilan lahuma. Krono manggonaken lahuma min haitsu innahuma yustamalan ma'an manzilata kalimatin wahidah. Kala nabaiku jingin ha'a. Ya Allah ya Karim. Agalal wa alifu wa maksudnya syekh manggunakan maring lafal alhamdulillah Min haithu innahuma sangi sekirani alhamdulillah lillah Iku yustakmalani Iku tinggalkan Digunakan Allah alhamdulillah Ma'an halibareng tanzilan manzilata kalimatin ing dalem panggonane kalimah wahidatin kang siji. Maksudnya piye, Mbak? Paham? Piye ya? Terang nang, Terus dia ya hubungannya kali keterangan mau kok aneh nak ngono ya suka ruang, dia jeng. Cara nih hubungannya kali keterangan sih saat kiro ah mau piye? Karena ini hubungan kalau kira, ah mau. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kedua -kedua -kedua ini kira alhamdulillah karo alhamdulillah. Kedua-kedua niki kira ah ni, kakak kali kira ah ki kan. Alhamdi dale diitba no teng lil lakas relam. Sing satu wali a. Loh, pengedbaan itu, nge, kudu ini satu kalimat. La alhamdulillah rong kalimah. Alhamdulillah sak kalimah liya. Lho kok iso diidbakno? Pengidbaan tengene harokat itu kudu satu kalimah. Ngoten, mboten bareng mboten. Oke. Okay. Kudune satu kalimah. Lagi rong kalimah. Jawabane ngeten se. Alhamdulillah itu kan Napa istilahnya pun bebarengan terus aja. Nok ndi alhamdulillah. Jadi kaya-kaya gak tau pisah. Lah kerenten bebarengan terus mulai dihukumi kaya kalimat setunggal akhirnya pun sakit diet bahkan harokat ini kita yang harokat ini kini global maksudnya nak terjemahan ya gampang menggunakan alhamdulillah kalimatin wah kita maksudnya pun begitu jadi urusan dengan etbak tadi dalam keroa lo kok bisa etbak wong alhamdulillah kalimah kali sedangkan etbak harus dalam satu kalimat jawabannya yo bener loro tapi wong keranten kenapa bebarengan terus kapan opo positif wong ngomong alhamdulillah iya dianggap kalimat boh, setunggal sehingga akhirnya diperbolehkan etba robbil alamina kang mengerani biro biro alam Ar-Rabbu utawi lafal fil asli ing dalam asale iku masdarun iku masdar jadi aslinya masdar, Roba ya rubu raban, madan mata ya mutu, madan. Lelah fal robun bimak natarbia ti nganggu maknane terbia. Jadi terbia kalau rabbun asim maknane podo. Berarti maknane di di tik atau ngite ngite itu begitu. Tarbiyah niki ya itu e takfif loh cowok jadi cocok terbia. Wahya utawi tarbiyah jadi ngitik-ngitik, didik, kau setidik setitik sampai sempurna. Iku tabli syaii, neka akan suwiji-wiji ilakama lih mareng semburan tapi syai'an syai fa syai'an halis hale suwiji monggo moga suwiji yani setitik setidik Ah, ngatur itu jenis tarbia cok. Ente punya anak, bo uru iki, bo uru iki, munda munda, setidik-setidik itu jenis tarbiyah Mulane murabi sing bener juga begitu. Didik murite dengan cara dimulai dari ilmu sing cilik-cilik sampai tuntas. Itu jengene tarbiyah. Orang tuntas is boyong, ya jengene orang nampak tarbiyah nih. Jadi bihe syai'an fa an sampai ka kamil. Terus akhirnya, wong jere robo niku masdar. Lo kok iso sifat wong jarene wan bi mustaqin. Ya wa jawabane summa wusifa bihi lil mubalaghati. kari-kari napa iku jengene hak digawe sifat apa bihi kelawan lafar rabbun. Lafar rabbun digawe nyifati teng Allah taala lil mubalaghati krana mubalaghah banget-banget akan. Kasomi kaya lafal saum wal adli lafal adli. Hmm, Ngaten, Jadi kadang-kadang masdar itu dijadikan sifat, Jong. Saya mestinya kan mboten barang Tapi kalau punya keinginan mubalaghah itu biasa terjadi. Kayak lafal adlun. Zaidun adlun, Jong. Zaid iku wong sing adil. Dijadikan sifat, Jong. Koyok-koyok Zaid ini kahanane adil. Mereka ini banget napa? No, adil. Ngeten iki jenenge lil mubalago. Kayak neh zaitun saumun, oke zaitiku poso. Mereka ini tukang poso sampai-sampai zait koyok kahanane nih poso. Niki nama ini pun lil mubalago. Wahagada rob dijadikan sifat ini li ajlil mubalago. Wong asli itu tu masdar bukan isim sifat. Wakila ya, lan diucapakan apa pengucap gua nak tun. Niki benten niki. Karena sindaran ini sifat musyabbahah Wa utawi lafar robun iku tun yakni sifat artinya temeriki yakni sifat musyab sifat musyabbaha bimakna malik jadi robun bimakna malik min robbahu sangin lafar robbahu ya rubbuhu fahuwa robun robbahu ya rubbu robbahu ngite ngite atau didik wong uang liya ya rubbuhu fahuwa nabarab robun kakolika kaya pengucap siro pengucap nama ya numu huwa nam namun nama yanumu numu fahuwa namun jadi nangotan namun isim sifat robun isim sifat lah saya ini nak robun isim sifat ya sekat muskil dong tidak ada no eh, tidak no, sifat berarti yang baik jadi ini mon mus mustak lah kemudian sumasumia sumia bihil malik Monggo kari diarani bihi kelawan rob sapa al-maliku sapa wong sing miliki dan sing miliki li annahu anal malik iku yahfazu ngreksa sapa malik ma ing perkara ya miliki malik ing ma wa yurabbihi lan ngite-ngite atau maknane nggih ngitek ngitik-ngitik ngrumati sapa malik ing ma ampun rabbun Isem sifat musyaba kemudian robbun nggih terus dimaknani nganggo maknane malik ana apa malik diarani rob maragene wong nak miliki perkara pasti ngru ngrumati jogo nggih lan sak terusi mulane istilahe robbun niki isim sifat si malik dikatakan robbun li annahu yahfaz wa ya wa yurab wa yurabi. Jadi Rabbil alamina kang miliki piro piro alam. Lah biasa ni lah farrobun ni kimbo teng lintune Allah kecuali di Nah cuman Nak Ar cuma arab begitu pasti balik teng sinten kusti Allah. Walau yutlak kula norati ucap no arab ala gairihi engataseliane Allah Taala. Illa koyat dan angin haliti koyiti. Tiko yiti jadi Robbil alamin, bika eh nah, Robbil alamin karuan kusti Allah astagfirullah. Jadi maksud gue lagi lafar Rob buat tanti etlak nolting lintune Allah kecuali mukoy mukayat. Kayak apa? Ba? Kakau lihi irji ila Robbik balio siro maring sayid siro doro siro. Nah Rob bika Robbika jong tiido fanoteng kaf maksudnya buat tanti kusti Allah tapi doro Darone iki jine wonten pengitlakan robunting lintune Gusti Allah tapi dengan cara robun dikayiti. Lah saiki alam bahas alamin jani. Wal alam utawi alam ismun iku nama lima keduwe perkara yu'lamu kanthi ginawahi be kala wan masabu as-sani uzat sing agawe. jadi alam itu artinya jeng atau maknane itu pokoke sesuatu sing iso dengan sesuatu itu tiang ini kita ngertos tinggi ini aso Napa niku nopo nih gu wahua utai mayuk lamu bisa atau alam iku luma sekabiani perkoro siwa hukang saliani Allah minal jawahiri sanin piro piro jauhar jauhariku perkoro sing kau impinasi lah kan apa hmm? lain, tuh Allah ya Kerim. Alal Mu'allimur Rahim Allah kita wa Nafahanihi. bih Allah. Ah, bundi jo, bundi, bundi, pita nih, biar pita nih. Hm, hmmm, bal, wajan se. Ismun uh. <tuh> Wal alamu utai alam Iku ismun nama Lima gedwe bergoro Terus Yuk lamu bihi <tuh> mm -hmm. Kal khotami Wal kolab Ngata mm. uh, Ngata Ismun iku nama Lima gedwe bergoro Yuk lamu bihi Kang di Napa iku jengli gawing Nginawaroi Apa bihi Kelawan ma kal khatami kaya fal khatam wal qalabi la nafal al qalab kaya fal qalab kaya fal napa kha khatam jadi isman ismun lima yuklabu bihi kalau khatam ismun lima yuktamu bihi sing digawe tempel alat ini kalau alam berarti sing digawe menginawroi atau nenger nengeri ah wis digawe napo istilahipun Uh, ngawaroi sesuatu <coughs> Tapi cuman, ya, terus siapa ya yang mau Yuk Ya bisa, Nek. A'a qawlan mu'alifu rahimullahu ta'ala ghalaba ngelindih oposi al-alam, fima indalam bergora, ya kang mukamjigi nawra yibihi kelawan ma, sabu as u sabu sing agawi. Mohon. Wahwa utawi al-alam, begitu Ya. Iku kuluma sega bani perkara siwa hukang salani Allah taala minal jawahirnya tani biro-biro jauhar jauhar itu makoma binafsi wal a'radilan biro-biro a'rad yaitu makoma bi ghairi fa indaha monggo setuhuni al jawahilan a'rad li imkaniha krona ikut iku jawahir lan a'rad nggih yeah. wa ftikari halan butuwe jawahir lan ila asirin maring zat sing wajibin kang wajib lidati dzati kadwe dzati iku napa mau al muathir tadullu ngoten ya sampean hmm. khabare fa innaha iku tadullu nuduhaken hmm. nah jadi apa jawahir lan a'rad ala wujudi Engatasi wujudi al-muassir Rabbani Allah subhanahu wa ta'ala Ngerti Jadi asli alam Alamin Itu dari kata-kata alam Maksudnya mufrote alam Alam ini maknane Sesuatu Sing digawe ngaweroi Perkoro liyo Oke, Kapan ono pergoro? Kok iso nuduh no liyo Itu sini alam Jadi ma lamubi Bihi tapi kemudian lafal alam niki dados ghalabah jo. Nggih, dados ghalabah. Teng napa? Teng sesuatu sing ndadekno di, di, dikinawara ini asa asane yani Allah Subhanahu wa taala. Aslinya jong tiap ada sesuatu yang dengan itu kok ketahuan sesuatu yang lain itu namanya a ah, alam maksudnya begitu tapi kemudian maknane alam niki jadi galabah ting sesuatu sing yuk lamu bisa so ni sepadu karung kata jauh Madinah itu kan kota kota yang Malaysia dikatakan Madinah tapi nak esok nak ale ni kita di apa tinggal Madinah dir Rasul sallallahu alaihi wasallam alam juga begitu lah no mawon jauh alam itu atau majuk lamu bisa ni yuk kuape ni jauh pakai masih bentuk jawahir bentuk akrot semua masuk alam mereka ini hakikatnya dengan semua ini buat jauhar, buat arot jadi kan sakit beres, saat ini dan Ayo, saya ini gini. Perkara sing sakliannya Allah Ta'ala. Itu ono sing jauhar, ono sing Arot, arat. Jauhar itu kayak ngerti ini lah. Ah. bisa berdiri sendiri. Itu namanya jauh, jauhar. Tapi kalau kayak jenis sifat, obah, menang, warna, sing nempel perkara liya, sing orang mungkin mandiri, ini baju apa? Jauhar. Apa? Arot. La aurat kali jauhar. Kuwabe ini kita nudun atau wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. La kok bisa Mereka ini dan jawahir. Semua ini butuh. Tenggi Allah ta'ala. Semua mungkin. Kalau semua mungkin dan butuh. Arti wajib. Wujudnya bukan wajib. Tapi mungkin. Mula ini bisa nudun atau Allah subhanahu wa ta'ala Mulanya nak tinggi di tauhid Kapan bahas dalil wujudnya Allah ta'ala bi Wa daliluhu hadal alam atau wujudu hadal alam Wujudnya alam min khaythul imkan Atau min khaythul wujud Alam niki Jadi misalnya al alam niki perkara ni mum Mungkin Wa kullu mumkinin Mesti butuh tinggi ini perkara si mu Mujud akan Nah siapa si mujud Orang-orangnya kecuali sinten Gusti Allah Walhasil intinya begini jom. Al alam katanya nama namanya sesuatu sing yuk lamu bihi hoi khay, hoi ruhu laku wabih Allah ta'ala tiara alam lupa isu nudu ting Allah naam kuwabih nudu nating wujudi Allah mereka alam Boh bentuk jauhar atau arot itu kan butuh kabeh ting kusti Allah kuwabih niki mungkin mulani berarti sedoyo nuduno teng gini kusti Allah yang persifatan nopo asane sing muasir engkang wajib nabo wujute oh kalau begitu berarti kabeh niki jengene alam merga nudu ning sinten Gusti Allah. Ring kesane ya sak ngoten niku to. Lah saya iki kok dijamakno alhamdulillahi rabbil alam tapi kono alamine wa inna ma jama'ahu lan angin mesti niki jamaaken sapa Gusti Allah taala ing alam. Liyashmala supo ayem alam sing jama' ma ing kang ing dalem isi alam minal ajnasi sanging pira-pira jenis al-mukhtalifatikang beda Alam itu kan jenisnya banyak, Ajong. Biar mlebu kabeh. Mulane di di jama'na. No. Wa ghallabal uqala alan nglindia kan atau menangaken Allah ing pira-pira wong sing duweni akal minhum sanging al alamin atau sanging kuwabeh perkara sing sak liyane Allah fa jama'ahu mangko jama'na Allah ing alam bil ya ya wa nun kasa iri ausafihim kaya sekarene pira-pira sifate al uqala Lha nah iya nak masih wallah itu kan ana sing akil ana sing gairi ake okay. iso sing iso dijamakno Pak kene panggonan jan yani nek no dawuh alhamdulillahi rabbil alamin ana sing ndarani artine alamun manusot tok jung lho alamen kok manuso wong manuso iki masuk pirang-pirang alam ta jawabane mm -hmm. fa innakullawahidin monggo sune saben-saben swici minhum iku alamun iku alam tapi tiap wong iki jongkok kowe alam iki alam iki alam Loh, jadi orang alami manusia alami cinta. Uwe per orang ini alam. Lekas sakit ngono min haithu innahu sangi sekirani setuni kullu wahid. Iku yastamilu mengku kullu wahid ala nadha irima. Ingatasi piro-piro ini perkara fil alami. Kang in dalam al alam al-kabir. Minal jawahiri nyatani piro-piro jauhar wal arodilan piro-piro a'rod yu'lamu kan tiki rai biha kelawan nadhair sabu asani as u sabu zat sing agawe kama yu'lamu kaya uli tiki rai sabu asani as bima kelawan perkara abda'ahu kang mujudaken sabu asani as ing ma fil alami ing dalam al alamil al kabir walidhalik lan krona are mengguno istimalihi dair, ala nadhair sawwa mad'akan sabu allah ta'ala Bainannadzari indalam antarene angen angan-angan ma ing dalem al-alamis shoghir lan al-alamil kabir. Wa ta'ala lan ngendi sapa Allah ta'ala ing dawuh wa fi anfusikum afalatubshirun. Lan ing dalem pira-pira awasira kabeh ana ta mangkora padha ningali sapa sira kabeh. Ngene jonge maksude. Anak kol yang mengatakan al-alamin hmm. itu artinya menuso khusus menuso to lo nak piro-piro alam berarti menuso niki satu-satu persatu-satu -satu sudah bisa dikatakan alam lo kok iso biya, cung? alam itu kan menyakup macam-macam ini kan satu ngoten oh jawaban ngoten alam sing rupi wong niki keranten mengku mengandung hmm sesuatu sing mirip kali kandungannya al-alamul kabir mengandung cuhar mengandung arot nge sing sakit dengan jawahir dengan nopo nazar niki Allah Taala sakit kinaruan mulane diarani nopo ah, alam jadi walhasil indine per itu niki sah dikatakan alam mereka ini mengandung sesuatu sing dikandung karo al-alamul kabir Al alamul kabir masih wallah ngerti nih loh jong. La ono jauhare, ono arote ya kan. Begitu juga. Per orang, duwe jauhar, duwe a. Ah, arot, sampean kayak ubah oh, menengi sampean, segini apa? Arot, awak sampean segini? Jauhar. Tak keranten mengandung ngoten dan ikut setyo nutu noteng Allah mola ni sah dikatakan per orang niki nopo Allah mola ni ngantos tengkoran kala Allah taala dipadak nojo Dipadak no Nazor ting gini al alamul kabir hadha ambik nazor ting awam bodoh Sama nak kepingin Dan tambah ngerti ting gusti Allah Dan tambah yakin gini Angin-angin no, no awak sampeyan Lalu begitu Wafi anfusikum afala Tu Berarti mana nih nazor ting al anfus Ada bagaduh nazor anting al alamul kabir Tinggini gini jauh harap ya Fandur Linafsika Thumman Fanzur ila nafsika summan taqili lil alamil ulwi thumas sufli. Jadi kita ingin nazar dengan awal edisi. Ini alamus alam usahir. Berarti inti alamul kabir Langit kalian nopo? Bumi lah. Begitu bon Jadi inti ini apa? Al alamin wantan semestani mustani manusata. Wantan semestani mustani sepokoknya kabeh masih wong, Masih wangwa. Wantan sing pokoknya mauduk lidawil ilmi. Mbah manusia mbah jin. Malaikat masuk kabeh. Lo ngerti? ala wa buri alanti wa co la iki kira amene kira amene kira apa sing diwaca niki rabbal alamin pinaswik lawan nasab dadi ora robbi tapi no robba ha nak kira jumhur piye robbi, tiwaja nasob alal madhi ing ngatas sing nglem awi nida'i oto nida dadi Alhamdulillah Rabbil Alamin Rabbal alamin ngelem ingsun ing, ing pengerani biro-biro alam Atau Rabbil alamin Ae ya Rabbil alamin Jadi yani, munajaman Mansub Au bil <gibit> fi'li <media> atau kelan fi'il al Alladhi dallakan nuduhakan alaihi yang atas ladhi fi'il Abu alhamdu Abu hamad Ano sindara ini mansub Nganggi ahmadu Jadi alhamdulillah Rabbil alamin Ae ahmadu Rabbal alamin wa fihi iku eng dalem nyifati Allah kelawan rabbil alamin Ay wafi fi tausifillah bi alamin dalilun utawi dalela niki istimbat meneh Utai dalil ala annal mumkinati ing atase sedune pira-pira perkara sing mungkin kama hia utai al mumkinat muftaqiratun iku butuh ilal muhdisi maring wong kang halah hudusiha eng dalem tingkah anyare mumkinat fahia mongko utawi mungkinat mongko iku utawi mungkinat iku muftakiratun buto ilal mubaki maring zat sing tetepaken halabako iha ing dalam tingkah tetepi al mungkinat ngerti jo perkara-perkara sing mungkin iki asline gak ana jo terus diwujudno berarti wujude ndekne butuhno sing sinten Gusti Allah taala sing wujudno lagi butuhnya mungkinat teng ngene al-muhdis buatan pas waktu dia ini diwujudnya tak tapi untuk kelanjutannya, langgengnya, butuh noting Allah juga jadi al-mubaki, faham ya? Dan ini kabeh diisyarahi karo rabbil alamin. Jadi kusya Allah ini sing miliki dan semengerani alam kabeh. Berarti alam kabeh butuh Allah. Bukan cuma fi wakti ha. Hatta fi wakti bako iha. untuk biar berlanjut bako'i. Ya butuh nanti sini dan Kusti Allah. Kayak ini lah Kesituwujud naga kali Allah Taala, nak dicul Ilang ente rezeki wujud mati ente. Ah malah nih kayak ngerti nih kita untuk macet terus macet sainsiden. Kusti Allah mana berarti untuk kelangengan jenengan butuh sainsiden. Kusti Allah ada di kalau napa. Rabbil alamin. Hati fawaid ilmiah Mustambatah min hadhi ayatil karima Fatanabbah Fata naba, wata amal, wata fakar wahfah walatansa. والله تعالى اعلم Ayya, ربنا جم.